Halo semua, jumpa lagi dengan saya Ibu RT di Malaysia. Hari ini saya mau masak ayam, memasak daging ayam. Mau dapat ayamnya, ikuti terus channel saya. Nah, ini saya beritahu ada bumbu-bumbunya. Ini ada satu ekor ayam. Ada kelapa, satu biji parut. Ada daun kunyit dan daun jeruk, ada satu sudu serbuk kunyit, ada dua biji kentang, ada satu biji bawang merah yang besar dan bawang bombay yang besar, tomato satu, ada bawang putih 9 siung, ada cili merah yang besar satu, ada halia sekitar 2 inci, halia atau jahe sama ya, ada ketumbar, nanti saya gunakan 1 sendok atau 1 sudu, ada jintan manis, saya gunakan 1 sudu juga. Nah, sini ada bumbu rempah, ada kayu manis 1, ada bunga lawang 3, ada kapulaga sekitar 7 biji. Nanti bumbu yang saya blend yaitu bawang putihnya sama halia sama cili, juga ini ketumbar, jintan manis, digabung dengan serbuk kunyit. Nah, ini nanti saya blend lah. Kalau ini kita iris-iris saja nanti. Nah, ini dia bumbu blendernya. Ada halia, bawang putih tadi, ketumbar 1 sendok, jintan manis 1 sendok, serbuk kunyit 1 sendok. Kita gabung jadi satu, kita blender dulu ya. Bawangnya sudah kita iris sama tomat, semua ini sudah lengkap. Kita mulai memasak ya. Mula-mula kita panaskan dulu minyaknya untuk menumis bawangnya tadi yang sudah kita iris. Saya gunakan cili 1 biji saja sebab saya dan suami tidak suka makan pedas. Kalau orang suka pedas boleh tambah ya. Nah, kita boleh. Ini sepertinya minyaknya sudah panas, kita mulai tumis. Bawangnya sudah naik wangi, kita masukkan bumbu rempah tadi sama daunnya semua sekali. Kita aduk-aduk biar naik wanginya lagi. Kemudian masukkan tomatnya. Sekali dengan yang kita blender tadi bumbunya ya. Thank you.
berwarnanya kecoklatan. Kita masukkan kentang. Sama ayamnya nih, dagingnya. Kemudian kita tutup, tunggu sampai 10 menit. Tidak usah taruh air, nanti dia selepas kita buka dia pasti ada airnya dari ayam tersebut. Masukkan santan. Masukkan garam. Satu sendok. Maggi rasa atau penyedap rasa lah. Satu sendok. Kita gaul lagi. Saya gunakan santan sekali peras aja ya teman, supaya kuahnya lebih kental, lebih pekat. Kalau teman-teman mau pakai dua kali pun tak apa, coba sesuai selera saja ya. Kita tutup lagi, tunggu 5 menit. 5 menit ke atau 10 menit pun boleh. Wangi. Wanginya kayak soto. Kemudian kita rasa dulu ya. Lepas. Kita tengok dulu kentangnya udah matang apa belum. Kita tekan aja deh seperti ini. Udah lembek lah. Udah lembek lah.
dagingnya pun nah, udah lembut dah. Nah. Masak. Wangi banget. Udah kayak soto benar. Enak lagi. Coba ya temennya. Sekarang saya mau makan dulu, mau coba. Emang anakku ini. Abang mau mamam ke? Abang belum boleh lah anakku, anakku. Kita coba. Tengah-tengah. Mampus. Jangan aku. Aduh. Halo, no. Macam lah paham. Mamam dulu ya, bilang. Bilang apa? Mama makan dulu ya, bilang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mama, bilang. Mama susah lah nak mama makan macam ni. Bye bye. Mama yang kelam. Auntie.